Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian sore-sore. Dan bisa dibilang video ini bakalan jadi video terakhir sore-sore untuk season kedua. Alasan utamanya ya karena gue itu udah nggak nemuin lagi slot untuk masukin video sore-sore ini. Karena bisa dibilang 5 hari yang gue pakai buat upload video itu udah kepake semuanya. Jadi ada baiknya kalau gue berhentiin dulu sih konten sore-sore ini. Dan by the way, untuk tema video kali ini adalah menurut kalian, dari jenderal-jenderal yang dimiliki oleh Dark Death, siapa yang kekuatannya paling mengerikan? Kalau versi gua itu jawabnya adalah si Hibli Leech. Pokoknya ya monster yang cewek lah. Yang pertama, kemampuannya dia itu bisa cuci otak. Itu adalah salah satu kemampuan paling mengerikan yang ada. Meskipun sifatnya itu tidak destruktif. Tapi dengan cuci otak, lu bisa ngadu domba, lu bisa kayak musnahin kepercayaan orang, dan seperti yang udah terjadi di episode terbaru, negara Enkosopa pun sampai hancur lebur karena adu domba dari si Hibli Leech ini. Lalu kemampuan dia yang kedua yang paling mengerikan menurut gua adalah kelincahan tubuhnya. Tubuh dia lincah, susah diserang, dia bisa ngindar mau gimana pun serangannya, itu bener-bener senjata paling mengerikan juga, karena ibaratnya si musuh ini bisa ngelakuin one hit kill atau serangan yang super super dahsyat. Tapi kalau serangan yang gak kena si Hibli, ya udah, itu gak ada efek apa-apa. Dan karena dua faktor kemampuan itulah yang ngebuat gua merasa si Hibli Leech ini adalah salah satu yang terkuat dari komandannya si Dark Death. Bukan salah satu sih, mungkin ya kalau versi gua sih yang terkuat. Nah, jadi sekarang mari kita masuk ke jawaban dari kalian semua. Let's go! Yang pertama ini ada dari James Ezra 6242. Kalau saya sih Grody alias si Tachibana-san, menurut saya kuat. Soalnya dia bisa bangkitin orang mati, udah kayak Edo Tensei cuy. Oke, terima kasih untuk James Ezra 6242. Sejujurnya gue juga setuju sih, si Grody ini bisa dibilang salah satu yang terkuat kali ya. Karena yang pertama, dia itu bisa ngidupin orang mati. Dan yang kedua adalah dia itu abadi. Si Grody sebelumnya kalah karena dia disegel. Disegel, segelnya pun butuh nyawa seseorang. Jadi alias kalau mau ngalahin si Grody, ya harus ada seseorang yang berkorban. Lalu berikutnya ada dari Shinsatsu 1357. Mungkin aja Hibli Leech disebabkan kekuatannya mampu memanipulasi otak. Nah, dengan kekuatan dia juga mampu membuatkan King Ogier huru-hara. Nah, kekuatannya aja udah mengerikan. Kalau Dark Death, fuh, satu universe mah hancur. Terima kasih untuk Shinsatsu 1357. Yap, gua setuju karena emang si Hibli ini kemampuan manipulasi otak atau cuci otaknya tuh bener-bener mengerikan. Nah, tadi pun dibahas ya, beda dengan Dark Death yang kekuatannya tuh super-super destruktif, dimana satu universe pun mungkin kalau dia mau tinggal hancur. Nah, si Hibli pun sama, dia sebenarnya bisa ngancurin semuanya. Tapi emang impact-nya itu tidak destruktif langsung kayak si Dark Death Jordan. Lalu berikutnya ini ada dari Muhammad. Kalau untuk keempat ajudan Dark Death ini masih belum bisa memutuskan karena sama-sama merinding kekuatannya. Palingan yang di King Ogier episode 30, lupa namanya, atau Kameji. Oke, terima kasih untuk Rery Muhammad. King Ogier episode 30 itu nyeritain tentang Grody. Jadi ya bisa dibilang yang dimaksud si Rery ini adalah Grody atau Kamejim. Kalau kita mau ngomongin Kamejim, dia ini monster yang udah ada dari awal-awal. Tapi secara power, secara kekuatan, yang kita tahu itu dia cuma bisa nembakin laser dari matanya, terus bertarungnya pakai tongkatnya, dan ya udah baru segitu doang. Tapi kalau sampai misalkan si Kamejim ini dia pura-pura lemah ya selama ini dan belum nunjukin semuanya yang dia punya, mungkin aja dia bisa jadi salah satu yang terkuat.
Lalu berikutnya ada dari Faiz Korni 5892. Saya berharap Lachlan masih hidup dan menjadi anti-hero dan membantu King Ogier melawan serangan luar angkasa. Di battle terakhir, dia berkorban untuk kerajaan sehingga lebih epic. Terima kasih untuk Faiz Korni 5892. Semoga aja Lachlan masih hidup dan... ya, itu udah kejadian. Dimana peran Lachlan sekarang ini sebagai Sugo Kamen, dia adalah raja dari bumi yang baru, tapi tetap berada di bawah perintahnya Dakdet Dujardin. Tapi apakah ada kemungkinan kalau si Lachlan ini di final battle malah ada di pihak King Ogier? Sejauh yang gua lihat sih, kayaknya sama sekali nggak ada deh. Karena kalau kalian inget, waktu di spin-offnya Lachlan, si Lachlan ini nantinya bakal punya julukan sendiri. Julukannya apa? Yaitu sebagai raja terkejam dalam sejarah Sugodam. Dari pernyataan itu aja sebenarnya udah kita bisa gambarkan lah kalau si Lachlan ini tidak mungkin jadi baik. Bahkan sekarang aja dia ini rela tunduk di bawah Dakdet Dujardin cuman buat memenuhi ambisi dia sebagai penguasa bumi. Jadi intinya gue bener-bener gak ngelihat ada kesempatan untuk si Lachlan ini jadi baik sih. Lalu berikutnya ada dari Momoitaro313. Goma Rosalia sih kalau dari aku kekuatannya mematikan bahkan para raja sampai tukar tubuh. Terima kasih untuk Momoitaro313. Goma Rosalia ini ya dia mungkin kalau gue pikir lebih ke arah keren kali ya daripada kuat. Pertama dia itu desainnya kayak ninja, terus semua serangannya atau gerakannya itu super-super cepat. Dan salah satu teknik unik yang dia punya yaitu untuk nuker tubuh orang lain. Nuker tubuh orang lain tuh sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih kekuatannya. Karena toh pada akhirnya para raja atau King Ogier pun berhasil mengatasinya. Lalu yang terakhir ada dari Kazuraba Kota. Kalau saya sih tentu aja Hillbillage yang cewek motif lintah. Kekuatannya aja lincah begitu dan ditambah bisa ngendaliin pikiran orang lain. Bahkan asisten para raja saja sampai jadi korbannya. Oke, terima kasih untuk Kazuraba Kota. Yap, ini gue setuju banget. Bahkan tadi gue udah jelasin juga kenapa dua kemampuan dia itu benar-benar mengerikan. Karena bisa dibilang si Hillbillage ini hampir impossible. Hah, sorry, kok impossible? Maksudnya hampir invisible. Walaupun tidak semutlak si Dakdet Dujardin ya. Tapi setidaknya dari segi kekuatan, kita bukan ngomongin kekuatan otot ya, tapi dari kekuatan secara keseluruhan, menurut gua orang terkuat setelah Dakdet ya si Hillbillage. Tapi ya balik lagi, masih ada dua karakter yang kita belum lihat kemampuannya. Kamejim, ya kita cuma lihat sekilas doang, belum yang benar-benar full powernya. Lalu monster putih yang cuma ngandelin otot. Gua rasa dia itu cuma ya jadi algojo-nya si Dakdet doang sih. Karena kan bisa dibilang yang ngebebasin si Grodi dari penjaranya Karas ya si monster putih. Tapi ya lagi-lagi gua rasa kemampuan dia itu emang paling besar di ototnya. Dan ya itu semua adalah jawaban dari kalian semua untuk video sore-sore kali ini. Seperti yang tadi udah dibilang di awal, ini kemungkinan jadi video terakhir untuk season 2 dari sore-sore. Sekali lagi gua ngucapin terima kasih banyak buat yang udah selalu ngikutin ya konten ini atau bahkan berpartisipasi. Dan sampai berjumpa di konten sore-sore ya season 3 yang entah kapan. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.